Memeriahkan peringatan Hari Kartini tahun 2019, gabungan organisasi wanita Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan senam bersama, serta menggelar perlombaan kreasi menghiasi nasi tumpeng dan cerdas cermat. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Tanjung Jabung Timur Kamis pagi. Dengan berpakaian olahraga, para ibu-ibu yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini terlihat antusias dan semangat melakukan senam sehat yang dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Selain ibu-ibu GEW, senam jumba juga diikuti ratusan ASN, honorer, dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Tanjabtim. Senam sehat yang berlangsung meriah ini dihadiri dan diikuti langsung oleh Ketua GEW Kabupaten Tanjabtim Andini Priskarobi. Istri Wakil Bupati Tanjabtim itu terlihat begitu semangat mengikuti senam massal yang menghadirkan langsung instruktur senam ternama dari Jambi tersebut. Selain senam sehat, rangkaian peringatan Hari Kartini ini di halaman kantor Bupati Tanjabtim ini juga diisi dengan bazar murah. Untuk bazar nantinya akan didonasikan untuk membantu dan meringankan beban para korban kebakaran di Desa Lambung Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur yang terjadi pada Senin malam lalu. Ada banyak stand yang berjualan di bazar murah ini. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Setiap OPD dan Kecamatan ini berjualan mulai dari aneka panganan, kue, hingga pakaian. Bazar murah ini pun dibanjiri oleh para ibu-ibu. Tidak hanya bazar murah, panitia peringatan Hari Kartini Tanjung Jabung Timur juga menggelar bakti sosial, khusus untuk kesehatan gigi bagi para peserta didik di Bumi Sepujuk Nipah Serumpun Nipah. Ketua GEW Tanjabtim Andini Priskarobi ikut langsung memantau langsung pelaksanaan bakti sosial oleh para dokter gigi di Kabupaten Tanjabtim tersebut. Ya, hari ini kita melakukan bakti sosial kesehatan gigi dan mulut dengan sasaran anak sekolah menengah pertama dan lanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ada berapa anak yang Estimasi kita sekitar 50 anak lebih. Apa aja yang diperiksa itu, Pak? Pemeriksaan gigi standar, kemudian juga kesehatan gigi dan mulut, termasuk juga pencabutan gigi yang masih persistensi atau yang apa masih sulung, gigi sulung. Dari hasil pemeriksaan gimana gigi anak Tanjab Timur ya, Pak? Rata-rata standarnya sudah bagus, sudah memenuhi standarnya, cuman perlu juga diberikan penyuluhan tentang edukasi dan bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Peringatan Hari Kartini Tanjabtim tahun 2019 ini juga diisi berbagai lomba, di antaranya lomba kreativitas menghias nasi tumpeng yang diikuti oleh puluhan peserta. Lomba menghias tumpeng tersebut sengaja digelar GEW Tanjabtim untuk menambah wawasan dan kreativitas ibu-ibu dalam menghias tumpeng. Terlebih, tumpeng tersebut kerap digunakan dalam suatu acara. Untuk penilaian lomba, penilai menilai kreativitas, kekompakan, dan kebersihan para peserta saat menghias. Lomba menghias nasi tumpeng ini juga disaksikan langsung oleh Ibu Ketua PKK Tanjabtim, Berdayanti Romi, dan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Tanjabtim, Nurmaya Safril. Menariknya, dari sekian banyak peserta lomba, ada satu nasi tumpeng yang unik. Nasi tersebut dibagi menjadi 4 lapisan dan warna yang berasal dari sari buah dan sayuran. Ini dari bahan-bahan sayuran. Wortel yang warna oranye itu dari wortel, yang warna kuning itu dari kunyit, yang warna hijau dari sawi, yang warna pink ini dari buah naga. Jadi makan sehat karena ada sayur mayurnya. Untuk anak-anak cocok, yang nggak suka makan sayur sama sekali. Saya memberdayakan ibu-ibu ASN, istri AS dari ini untuk memasak, berkreasi sendiri. Nah, tidak perlu mengutamakan menang dulu, yang penting mereka bisa mengekspresikan semua kelebihan mereka untuk berkarya, dan itu yang paling kami utamakan. Usai menggelar lomba menghias nasi tumpeng, kegiatan dilanjutkan dengan menggelar lomba cerdas cermat yang diikuti 12 organisasi yang tergabung dalam GEW Tanjabtim. Ketua TP PKK Kabupaten Tanjabtim Gardayanti Romi menyambut baik kegiatan yang diwadahi oleh GEW Kabupaten Tanjabtim ini. Kegiatan ini untuk menghayati dan memaknai perjuangan yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini dan memperjuangkan emansipasi wanita.
menu RA Kartini merupakan inspirasi bagi wanita zaman now untuk meningkatkan kualitas hidup. Pesan-pesan untuk perempuan Tanjung Jabung Timur di Hari Kartini, saya mengharapkan selalu berpartisipasi dengan setinggi-tingginya untuk seluruh kegiatan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, tanpa memilih, tanpa memilah siapapun itu yang ditugaskan harus bekerja sama, dan mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik, kegiatan seluruh organisasi perempuan yang ada di Tanjung Timur ini bisa berjalan dengan sukses dan lancar. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.